Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Okay, hari ni special sikit. So kita akan menyambut Hari Raya Aidilfitri. Tapi sayangnya kita tak boleh sambut raya di kampung halaman kita masing-masing kan. So kita sambut dekat dalam rumah dia. Okay, so hari ni menu macam biasa lah. Ketupat mesti ada. Jom tunjuk korang. Okay, kita ada kek kat sini. Aku tak tahu kek apa ni. Red velvet, kek coklat dan kek buah rosa ini. Ada kuih, cookies. Ah, ini kan korang kan. Ini favourite cookies aku tau. Okay, nanti aku tag kat bawah, kat description, kat mana nak beli. Okay, okay, ITO lah. Biasa mak aku yang masuk ni ITO apa lagi. Kita ada ketupat. Ketupat ni ketupat palas kan guys. Palas kan? Aku pun tak tahu nama ketupat ni ketupat apa. So then kita ada nasi impit guys. Macam biasa ni bekal lah, aku tak tahu untuk apa. So guys, benda yang paling sedap guys, my favourite rendang gitu. Favourite rendang. Dan kita ada juga kuah kacang. Okay, so selain pada kita, aku, mak aku dan adik aku nak beraya, ada seko lagi guys. Kenapa seko? Ha, ini guys, dia pun nak beraya juga. Ini daripada tadi ni, dia teman mak aku masak. Ha, tengok tu adik. Sakit-sakit. Memang ganeh orang ni. So, sementara tunggu adik dengan mak aku siap. Aku nak tahu nak buat apa ni. Mungkin kat bawah kejap kot. Tengok suasana bawah. Tengok suasana bawah. Yang tadi tu kucing yang aku nama dia Lily. So, itu mak aku jumpa kat mana. Putih pun itu. Kucing putih. Yang seko lagi mak aku beli daripada kecil. Kita pun jumpa kan? Jumpa dekat kat mana, belakang rumah. Rumah dulu. Sebab dia masih kecil ni dia apa, tak macam mana lah, ibu dah kecil ke apa lah. So ya, kita jagalah. Sekarang dah jadi anak kesayangan mak aku. So guys, pagi raya guys, tak ada orang. Semalam meriah gila. Bunga api berdentu pun semua kat sini kan. So pagi raya orang nak makan lagi. Dia nak makan macam aku nak makan. Mana menunggu nak makan. So kejap lagi insyaAllah kita pergi lepak-lepak je dengan member aku. Dan satu lagi guys, aku ada beli mikrofon baru guys. Ni aku cuba-cuba nak try borak atas motor. Improvement lah senang kita. Okay, so nampak pagi raya orang mandi, dia tak mandi. Main kotor lagi. Ini last mandi bilo dah. Apa? Nanti settle. Nampak ini cari ride apa, pergi nasi kebenaran ayam jet road tu. Habis tuti lekat kat sini lah. Tak rasa basuh ni. Tak apa, ini kita settle lagi. So mungkin sebelum kita keluar ni, kita basuh sikit ataupun lap sikit dengan basah. Tak apa, itu cerita motor nanti dulu. Cerita motor nanti dulu. Kita end-end dulu. Jadi kita akan ada kat motor juga. So sekarang ni kita cerita bab raya. Okay, mostly orang sedih lah kan, sebab tak dapat balik raya. Tapi kita bersyukur juga lah, sebab apa nama, saudara-saudara kita kat Palestin tu sambut raya dengan berperang. So kita kena bersyukur lah yang ada. So PKP still PKP, raya still raya. Ingat tu. Ini tak kisahlah korang duduk mana sekalipun, raya ke tak raya, balik kampung ke tak balik kampung, raya is raya. Okay, korang happy-happy, enjoy. Yang mana nak apa, tak dapat duit raya, ingat umur korang dah berapa. Yang mana dapat duit raya, bersyukur. Okay, jom macam ni kita enjoy, makan-makan je. Okay, a few minutes later guys, inilah jadinya bila korang tunggu perempuan bersiap. Aku nak makan dulu pun sebab salah. Ni belum ada bini lagi ni. Aduh, baru adikku dengan mak aku. Esok kalau ada bini, tiga orang kan kena nunggu. Apalah, kita makan dulu. Pagi kita sambung balik video bermaaf-maafan. Okay?
A little longer than a few minutes later. So kita sekarang dah habis sesi bergambar. So sekejap lagi aku akan kongsi gambar-gambar yang ada lah. So korang nak tengok kan gambar-gambar yang agak-agak menarik kan. So sekarang ni sesi bermaaf-maafan. Aku harap aku dapat duit raya ni. Aku memang harap aku dapat duit raya tahun ni. Tak banyak pun tak apa, 100 pun jadi. Okay, jom kita bersalam-salaman. Selamat raya. Selesai semua apa kenama ambil gambar segala bagai. So kita nak makan guys. Nampak guys. Aku sebenarnya guys dah makan tadi. Nampak tu. Sementara menunggu mak aku dan adik aku siap. Ha, nampak. Tak lawa manalah. Dia macam apa prima donna tua. So dia nak ngumpat sangat sebab apa? Satu kita boleh minta maaf. Satu lagi, kita nak duit raya. So, kalau kita nak duit raya, apa dia? Saya nak. Kita kena berbaik-baik. Ha. So guys, jom menikmati makanan yang ada. So yang ni yang ada power bank. Ada okay, sedikit ucapan man. Nelo, adik Nelo, dah tukar. Okay, ni mak aku. Okay. Eh, ah, okay kot. Good. Jangan tanya pasal tudung. Okay guys, nak makan dulu. So korang tengok je lah aku makan. Sekejap lagi aku cut lah. So guys, aku nak sambung balik makan aku. Sebenarnya guys, dia duka cita untuk aku. Aku sakit gigi. Dia bukan buka berlubang buat apa, sebab gigi aku memang tak pernah berlubang. Aku baru tukar gigi, servis gigi besi ni. So dia ketatkan lagi dan dia pakai apa mana, wire apa man? Wire? Tahu lah, wire size apa? 19, 18 tu. 15 lah. Senang cerita tebal lah. So agak sakit aku nak mengunyah. Gigi depan dia dah berasa pulih lah. Tapi sekarang ni aku still tak boleh mengunyah yang benda-benda keras ni. So aku tak puas TS tu. Aku tak boleh nak menikmati rendang favourite aku. So kau tengok je lah cara-cara aku makan. Ni kali ni termasuk sekali tutorial macam mana orang pakai gigi besi makan. Okay, first of all, jadi kita pilih yang mana lembut. Sebab aku rasa mak aku rebus. Lalu mak aku malah rebus. Dan ini memang sekarang ni aku suruh mak aku rebus. First of all, kita grab satu pieces of daging. Ha, nampak grammar. So kita ambil gigi paling belakang. Okay. Tak nak, ambil gigi depan boleh tapi nanti tolak belakang. Kita gunyah guna gigi garham. Paling belakang. Still oh. Sedap guys, tapi sakit gila tu. Serius. Kepada siapa-siapa yang pakai gigi besi tu, servis awal, tu boleh cakap. Bila servis awal, korang boleh menikmati makanan korang dengan penuh nikmat. Okay. Raya aku tak sabar nak hidup. Bukan raya lah, hari-hari pun. Okay, dekat kat sini. Kita jumpa kat luar nanti, ambil gambar. Alright guys, kita dah selesai makan. So sekarang ni sesi ambil gambar kat luar rumah. So, tapi masalahnya lah, tengok, bukan main panas. Ini lepas ambil gambar tu hitam. Okay, aku kongsi je lah gambar-gambar. Sebab aku tak tahu lah mana nak park. Apa mana nak letak. Oh, betul-betul lit-lit tu. Tak silap aku akan ambil gambar kat sini lah. Tapi itu rumah je kot. Nampak macam ok. Kat sini je ok kot. So nanti aku kongsi gambar korang. Hi guys, sampai situ saja video raya aku hari ni. So
Aku ini nak mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Minta ampun salah silap. Okay, kita jumpa di video akan datang. Alright, assalamualaikum.